Sudah siap berangkat? Siap! Berapa hari? 10 hari. 10 hari. Sebenarnya siap nggak? Siap! Siap! Gerak! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang dalam waktu kurang lebih 2 hari kemarin berkomunikasi dengan saya dan mengumpulkan seluruh sumber daya yang ada. Hadir dunia usaha, terima kasih dari Basnas, ya, PMI, kami komunikasi intens, teman-teman dari Pramuka, ya, dan tentu saja seluruh pihak yang telah membantu, dan lebih khusus gerakan yang kemarin dilakukan oleh kawan-kawan dari setiap OPD, BUMN, BUMD yang semuanya terlibat. Cara ini betul-betul kita praktekkan bahwa urusan kemanusiaan itu siapapun bisa bergerak, siapapun bisa berkontribusi. Kolaborasi inilah yang kemudian kita coba untuk membantu saudara-saudara kita dimanapun yang sedang menderita musibah atau terjadi bencana. Dan Cianjur menurut saya perlu perhatian yang sangat serius. Pak Presiden saja beberapa hari ini akan kesana lagi, kalau tidak salah hari ini, maka 2 hari. Artinya apa? Cukup serius. Bantuan makanan, perlengkapan, mungkin juga banyak yang melakukan hal yang sama, dikirim ke sana. Mungkin bentuknya juga sama. Tapi saya meminta tim yang nanti berangkat, lebih khusus personal, segera sampai di sana melaporkan logistik yang disampaikan, kekuatan personel yang ada, peralatan yang ada, lapor dulu. BKO-kan diri kawan-kawan semuanya ke sana, mintakan perintah kira-kira teman-teman harus bertugas di mana. Yang kedua, pada saat yang bersamaan, lakukan assessment, pencatatan apa yang belum selesai di sana, mana yang belum disentuh dari sisi bantuan, laporkan ke Ketua BPBD agar tim berikutnya jika diperlukan kita akan masuk. Pengalaman kita di beberapa tempat yang lain, termasuk waktu itu di Palu dengan tim serupa, mungkin akan diperlukan huntara. Tolong nanti segera inventarisasi, karena banyak kawan-kawan termasuk kemarin teman-teman dari Undip kontak saya menyiapkan satu bentuk modul yang bisa dipakai untuk ke huntara, dan itu sangat cepat sekali. Nanti kita akan dorong, dan kawan-kawan yang berkomitmen untuk membantu ternyata banyak sudah berkomunikasi dengan saya. Tapi terus terang saya tidak mau menunggu terlalu lama agar tim ini bisa bergerak jauh lebih cepat, segera ke lokasi, kemudian bisa bermanfaat. Dan tentu saja sampaikan salam sama warga untuk bisa lebih bersemangat. Mungkin yang belum terbawa mainan anak-anak ya? Sudah ada juga? Oke, baik, syukur. Sampaikan kepada anak-anak, tentu di tengah situasi yang mendapatkan tekanan yang sangat luar biasa, tempat yang barangkali tidak nyaman, berikan hiburan, pendampingan kepada anak-anak, karena mereka pasti butuh ruang-ruang bermain, butuh alat-alat untuk bermain agar mereka bisa peduli pada sesama, kita peduli kepada mereka, dan mereka kemudian bisa bermain dengan gembira. Terus terang ini belum tentu kita bisa merasakan hal yang serupa untuk kita bisa kuat, kita bisa tahan. Nah, mudah-mudahan nanti ada yang ikut search and rescue, ada yang ikut mungkin di dapur umum, ada juga mungkin yang punya kemampuan healing apapun, apakah itu yang sifatnya medis, tapi juga ada yang sifatnya permainan-permainan yang bisa membuat masyarakat di sana senang, masyarakat di sana bahagia. Mungkin ada yang pintar nyanyi, Anda boleh juga ikut bernyanyi di sana. Atau ada yang bikin solawatan di sana, Anda bikin juga bisa. Dan tentu saja bergas, tolong dipantau terus-menerus di perjalanan ini. Dan sekali lagi, laporan kita kepada institusi yang ada. Mungkin kemarin ada yang sempat viral, dicekat di tengah jalan dan sebagainya, kita mesti tegas soal seperti itu.
kita pemerintah ke pemerintah. Kepada saat komunikasi dengan Gubernur Jawa Barat, karena kami masih sibuk, kan UU wagubnya kemarin cukup aktif berkomunikasi dengan kami, dan kami juga menggerakkan kekuatan di luar Pemprov yang ada di Jawa Tengah untuk komunikasi juga dengan saya, dan mereka sudah ada di lokasi. Satu lagi, kemarin di luar Pemprov saya memiliki tim khusus untuk membawa water purifier. Nah, kenapa water purifier? Saya minta untuk masuk dulu sambil melakukan assessment, karena biasanya kebutuhan air bersih itu penting. Nah, teman-teman tolong sekaligus menyiapkan itu biar kekuatan kita nanti kita bisa perbantukan, kita perbantukan. Dan teman-teman yang mau berangkat, satu, pastikan logistik untuk teman-teman sendiri aman, untuk teman-teman sendiri, biar kita tidak repoti yang di sana. Kedua, pastikan vitamin untuk teman-teman dan obat-obatan untuk teman-teman sendiri juga aman. Pastikan juga cara penjadwalannya juga bagus, sehingga nanti Anda datang berangkat sehat seger, terus kemudian melakukan pertolongan dengan baik. Nanti pada saat teman-teman ditarik atau kalau mungkin kita hapus, teman-teman juga dalam kondisi yang sehat. Sekali lagi, kita harus mandiri karena kita akan menolong, jangan sampai nanti kita malah ditolong di sana. Tapi kalau saya lihat wajah-wajah yang dikirim ini seger-seger, mungkin agak lemas sedikit karena belum makan siang, itu urusan gampang nanti diselesaikan. Terima kasih, jaga semangat, jaga kesehatan, insya Allah ini menjadi pengabdian dan ibadah panjenengan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayuran ini penting ini karena jangan sampai mereka nanti bosan ya. Bosan makanya cuma makanan instan terus ya. Ini kasih ya. Nggih, matur nuwun ya. Nanti yang nganter ini coba dicek ya kebutuhan mereka apa, kita akan kirimkan lagi ya. Oke, nggih. Tempatnya di mana? Oh iya. Perbalingga yang nanti ya? Iya, Perbalingga 300, kita 30 terus panjang negara salah sama kentang buahnya. Kayak rokok, barang ini bendut. Langsung sampai sana, ya. Cianjur. Hati-hati ya. Oke, Ya. Basnas satu truk. Oke. Itu Basnas satu truk. Hati-hati ya. Oh ini Basnas. Oh yang sana? Oke. Yakin yang tak lepasnya itu Basnasnya kan mandesi ya. Yang Basnas mana? Halo Bapak. Basnas. Oh, kenapa? Masih ada sih ya. Siap. Bapak nanti. Sama personelnya toh? Iya, 5 orang. Termasuk tenaga medisnya toh? Iya, Pak. Ya, nggih. Itu dapur umumnya nanti. Nggih. Nah, ini pramugari nanti gantian ya. Dapur umumnya di? Itu, Pak. Yang itu. Oh, ini. Iya. Siap. Nanti bisa untuk masak. Siap. Siap. Pak, kalau membuat masakan buka sekarang kak? Ya, cukup. Langsung aja mulai. Ayo mas. Yo, bang tua. Apa? Ini agak kecil tapi lumayan lah ya. Lumayan pak. Sudah sering terjun ke tangan pak. Oh, baru ya ini. Oh, oke. Mas masukin ini mas. Sudah. Nanti sudah ya. Nanti timnya sudah siap toh yang untuk masak ya. Yeah.
ya, kalau kita bicara soal kepedulian, kami senang, terharu karena dalam dua hari ini saya coba komunikasi dengan Jabar, komunikasi dengan kekuatan yang ada di masyarakat. Ternyata dunia usaha terlibat, Basnas terlibat, kalau kayak PMI, terus kemudian BBBD dari pemerintah, OPD mungkin sudah terbiasa dalam kesehariannya. Tapi hari ini BUMN, Badan Usaha Swasta, semuanya bisa terlibat. Bahkan dari kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah. Tadi Solo ada tim dokternya, terus kemudian Demak ada tim rescue-nya, Kabupaten Semarang ada timnya, Pramuka ikut hadir kemarin, hari ini, terus kemudian tadi Boyolali, Mbak Mah, itu kasih satu mobil dengan cold storage membawa sayuran segar, agar kemudian ini bisa manfaat. Saya senang kawan-kawan dengan semangat, dengan kegembiraannya mereka membantu masyarakatnya. Tentu saja mudah-mudahan warga yang ada di Cianjur diberikan kekuatan dan kemudian bantuan ini manfaat. Namun demikian saya minta tidak hanya logistik dan uang, tapi tenaga juga penting. Saya pesan tadi tim harus solid, langsung lapor, membekaukan diri ke sana, tidak ngerepoti ya. Makanan untuk tim harus diurus sendiri, kesehatan untuk tim diurus sendiri. Kalau perlu tidak ada perumahan yang golek dhewe, buat tenda sendiri. Sehingga kita datang ke sana betul-betul sebagai satu tim yang solid untuk bisa membantu masyarakat yang ada di Cianjur. Sebagian yang lain memang saya minta untuk standby ya, karena banyak juga bencana yang terjadi di Jawa Tengah. Alhamdulillah sampai hari ini beberapa langsung bisa ditangani secara sektoral maupun kegawat daruratan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat lah untuk warga yang ada di Cianjur. Dan terakhir tentu saja nanti yang datang saya minta untuk menginventarisasi. Nanti yang diperlukan biasanya huntara, karena mereka tidak nyaman kalau ngecamp terlalu lama di tempat-tempat pengungsian ya. Ini yang nanti akan kita siapkan, mudah-mudahan berlangsung. Tapi seandainya cukup ya kita akan backup lah.